bulan ini kemudian menjadi ya, salah satu sekolah lapang yang salah satu tujuannya adalah bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada para petani khususnya yang ada di sini adalah para petani lapangan dalam rangka bagaimana bisa memahami terhadap iklim sehingga diharapkan para petani ini ketika kita sudah memahami dengan ada sampai kemudian sering terjadi kan kita di lapangan tahu bahwa ketika kita tanam kemudian gagal. Itu oleh karena salah satunya adalah kondisi iklim yang waktu cukup tanam yang tidak sesuai dengan arahan biasanya. Nah, harusnya tanam, harus dalam kegiatan ini diharapkan para peserta itu akan mendapat nanti pemahaman terhadap bagaimana di daerah-daerah di wilayah ya, tentu kegiatan ini berlaku di seluruh Indonesia di mana dapil anggota itu berasal. Biasanya karena kita berasal dari